mengintai di balik tirai kehidupan. Tersingkap sebuah kisah seorang wanita yang menanti kepulangan sang suami. Terkapai-kapai membesarkan dua cahaya mata, bersendirian tanpa suami di sisi. Rohayati Muhammad, mesra disapa Roha, 41 tahun, dari Desa Perdana Bandar Tun Abdul Razak, Kratong Pahang. Wanita tabah. Suami yang dahulunya pemandu lori tempat dia bergantung harap, kini bagaikan burung di dalam sangkar. Terkurung, hanya menanti detik dilepas bebas untuk pulang ke sarang. Penantian, satu penyiksaan. Dalam pekerjaan dia, dia dianiaya dengan kawan-kawan dia. Lah. Sampai dia dalam satu tahap dia dapat hukuman yang tak sepatutnya lah dia dapat. Tapi dah sebabkan dia anaknya, dia kena tanggunglah tu. 13 tahun yang sudah, atas dorongan suami dengan modal RM500, beli mesin kepala hitam tu rally, akak menjahit, akak belajar. Masa tu, tahun tu, tempahan memang hebat. Dan dari segi kesihatan, akak tak ada masalah. Dalam satu hari boleh siap dalam 7 atau 8 pasang baju. Pendapatan masa tu boleh dapat dalam 3 atau 4 ribu. Jadi dengan kumpul duit sikit-sikit, akak beli kes lah mesin sebiji-sebiji. Sampailah satu tahap, dapat sakit sendi. Doktor, atas nasihat doktor, suruh berhenti dulu menjahit. Maknanya 12 tahun dah menjahit, 3 tahun yang ini tak menjahit. Ibu bagaikan hamparan lautan kasih sayang. Setiap tangis dan tawa Roha dibelai mesra dalam dakapan ibunya yang tegas dan penyayang. Rahma Muhammad Soleh, 60 tahun, sering berkunjung ke rumah anaknya ini. Walaupun tidak mampu membantu wang ringgit, namun setiap doa dan kata-kata pujangga menjadi kekuatan buat Rohayati dan anak-anak. Kesianlah tengok dia kan. Dia terpaksa kerja. Lepas tu dia terpaksa jaga anak dia kan. Lepas tu makcik ni kadang-kadang makcik pergi hantar dia ke Kuantan. Adik-beradik dia pun nampak kesian ke dia kan. Tapi yalah, kata orang nak bantu dengan duit maklum sajalah masing-masing. Anak dengan pendapatan yang tak seberapa kan. Kru bersamamu ke rumah Roha setelah diperkenalkan oleh wakil penduduk setempat. Melalui pemerhatian kami, Rohayati seorang ibu cekal dan penyabar. Bukan mudah bagi seorang wanita untuk hidup bersendirian tanpa suami di sisi. Apatah lagi, perlu menyara serta membesarkan dua orang anak-anak yang mempunyai masalah kesihatan. Zainatul Natrah Nasrah Ruslan, 16 tahun, anak kedua Rohayati, mengalami masalah sindrom Down sejak dilahirkan. Perilaku dan pertuturan Natrah tidak seperti remaja seusianya. Dia sensitif dan suka menyendiri, menyebabkan dia tidak mempunyai ramai teman. Manakala anak sulung Roha, Muhammad Hakimi Ruslan, 18 tahun pula, mengalami masalah buah pinggang sejak dilahirkan. Anak yang kedua ni masa mengandungkan dia, doktor puan dah mengesahkan dia tu janin tak sihat. Disebabkan akak ni susah nak mengandung, akak terpaksa ambil risiko dan tolak dengan cadangan doktor tu supaya gugurkan janin. Akak tak nak, akak kata akak nak juga anak ni. Anak yang sulung, usia dia 18 tahun. Daripada usia dia 3 tahun, dia disahkan mengidap sakit buah pinggang. Nephrotic syndrome, dia macam radang buah pinggang, doktor cakap lah. Rezeki itu jaminan Maha Pencipta, asalkan hambanya yakin dan sentiasa berusaha. Inilah pegangan hidup Roha untuk mencari rezeki bagi menyara keluarganya. Bekerja sebagai pembantu kantin di sekolah agama, sedikit sebanyak meringankan beban yang ditanggung. Dengan upah RM20 sehari, masih tidak mencukupi. Saban hari seawal jam 7 pagi, Roha melakukan kerja-kerja dapur dan menyediakan makanan untuk pelajar-pelajar di sekolah ini. Disebabkan Roha mengalami masalah saraf di kakinya, dia tidak mampu melakukan kerja-kerja berat.
Ketika ini, dia hanya menerima bantuan JKM untuk anaknya sebanyak RM150 sebulan. Akak sekarang dah 2 tahun lah bekerja kantin sekolah. Yang tu je lah yang mampu akak buat. Itu pun untuk tahun ni, akak cuma bahagian buat-buat kuih je lah. Pendapatan pula macam mana? Pendapatan, buat masa digaji je lah. Dikira hari ya, dengan RM20, akak kena buat kuih untuk jualan kantin. Roha mempunyai majikan yang memahami dan prihatin dengan nasib yang menimpanya. Asiah Jamaluddin sedia menadahkan bahunya untuk Roha bersandar. Kami lama dah berkawan, jadi saya tengok dari segi ekonomi dia. Jadi saya pun saya tanya dia nak kerja dengan saya ke tak. Sebelum ni dia kerja dengan sekolah lain. Jadi saya pun, dia kata dia nak. Okeylah, saya khaskan buat untuk kuih saja dekat sekolah saya, dekat kantin. Jadi saya rasa okeylah, dia dapat tolong saya lah juga. Di samping saya dapat tolong dia juga, dia tu dapat bantu saya juga. Saya sebab tengok anak-anak dia pun tak sihat je, dua-dua. Dia pun tak ada pendapatan yang tetap. Tak ada, suami pun tak ada. Jadi saya rasa memang sedih jugalah kadang tengok dia. Kadang ulurlah juga kadang. Pusat Pemulihan Dalam Komuniti Insan Murni Bandar Tun Abdul Razak menyimpan banyak kisah pelatihnya. Di sinilah Natrah dihantar sementara Roha keluar mencari rezeki. Berbeza dengan rakan-rakan yang lain, Natrah agak pemalu dan tidak selesa dengan kehadiran orang yang baru dikenali. Natrah tu dia berada di sini daripada kecil sebenarnya. Umur dia dalam 2 tahun lebih, nak masuk 3 tahun, ibu dia dah hantar di sini. Lepas tu masa tu kita banyak train urus dirilah. Urus diri masa tu dia pun kecil lagi kan. Kita banyak apa prabahasa semua kita ajar dia macam asas-asas semulalah ya. Akhirnya tengok dia punya prestasi dia tu kan. Masa mula-mula dia datang dengan sekarang tu memang banyak berubahlah. Sebab Natrah ni dia Down syndrome dia ni dia memang orang kata susah. Kita nak faham dia susah kan. Dia nak faham kita susah. Sebab Natrah ni kadang-kadang dia ikut mood. Malaysia sehati sejiwa. Apa maknanya? Ada hal dia. Ah, tak tahu. Alah, tak apalah, janji tocang dia sama macam Natrah. Nampak? Rambut dia samalah. Natrah makan pula kat tepi. Baiklah, saya difahamkan. Natrah ni mempunyai masalah sindrom Down sejak dia dilahirkan. Dan sejak itu, dia ditempatkan di pusat pemulihan insan murni ini di Keratung 3 ini sejak dia mengalami masalah sindrom Down. Dan sementara, ibunya Puan Rohayati pergi bekerja mencari rezeki. Apa pula? Sana? Okey. Dan inilah antara aktiviti-aktiviti Natrah apabila di pusat pemulihan ini. Walaupun lebih 50 orang pelatih di sini, tetapi Natrah nampaknya dia lebih suka bersendirian dan melakukan kerja-kerjanya sendiri. Nampaknya inilah cara Natrah berkomunikasi. Dia hanya lebih suka menyendiri dan melakukan aktivitinya sendiri. Kan Natrah kan? Tak apalah, kita buat begitu. Okey, kita ke mana balik? Natrah gemar menyendiri. Justru, Roha kerap membawa Natrah keluar bersiar-siar di kawasan sekitar rumahnya, terutama ke taman permainan. Di sini, Natrah diharap dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran dan orang awam tanpa rasa takut dan malu. Dia Down syndrome pemikiran. Dia punya akal. Dia semua boleh. Dalam masa usia dia 8 bulan, baru doktor sahkan dia ada sakit jantung berlubang. Itu pun di dalam keadaan kritikal, satu badan dia biru. Ronainah binti Husin, 57 tahun. Jiran, rakan sekerja dan juga rakan karib Roha yang banyak membantu. Jadi kalau jaga anak dia memang saya pujilah. Dia bagus sebab dia pandai kan. Yalah budak macam gitu, kita kena faham jiwa dia. Macam itulah selalu cakap dengan dia, kau kena sabar, anak macam gitu kita kena sabar, kuatkan semangat. Cakap tu jangan marah-marah sangat. Kita kena faham jiwa dia macam mana. Sewaktu penggambaran, keluarga Roha turut menerima kunjungan Adun Bukit Ibam, YB Datuk Haji Wan Kadri Wan Mahusin dan Wakil Ketua Penduduk. Peka dan prihatin dengan permasalahan penduduk setempat, wakil pemimpin ini turun padang bagi memastikan tiada penduduk yang ketinggalan menerima bantuan.
Di kesempatan ini, Roha turut menerima sumbangan barangan keperluan dan wang tunai sebagai bantuan bagi meringankan sedikit beban yang ditanggung. Keluarga ni dia bila ayah tak bersama, ibu dia terpaksa jaga dua orang anak. Lepas tu yang besarnya keadaannya macam tu, yang kecilnya pun pun macam tu juga. Kita harap selepas pada siaran ni ada pihak yang boleh membantu, termasuk saya sekalilah akan membantu untuk memastikan anak ini ada ruang untuk dia meneruskan kehidupan untuk masa depan dia. Dan ini cabaran kepada keluarga yang berhadapan dengan masalah macam ni. So ini kita kena redha dengan ketentuan Tuhan dan kita usahakan yang terbaik. Saya mengharapkan kepada semua masyarakat yang ada masalah yang masalah dengan anak yang macam ni dapat datang ke pejabat saya, datang ke kebajikan masyarakat supaya kita sentiasa sebenarnya di peringkat daerah kita ada jawatankuasa kita yang kita bergelar sebagai fokus group, jawatankuasa fokus group atas usaha kepimpinan setempat, Tok Mulu, Tok Kampung. Masalah ni sampai kepada JKM dan setakat ini alhamdulillah kita dapat bantuan daripada JKM, kita dapat bantuan daripada MUIB dan badan-badan yang sepatutnya membantu. Di usia menginjak dewasa, tentunya remaja ini bercita-cita tinggi untuk memajukan dirinya. Muhammad Hakimi Ruslan atau Mesra disapa Kimi bercita-cita untuk mempunyai perniagaannya sendiri. Bermula dengan berniaga burger secara kecil-kecilan di depan rumah setahun yang lalu, Kimi memperoleh pendapatan sampingan untuk membantu ibunya. Namun nasib tidak menyebelahi Kimi apabila tahap kesihatannya tidak konsisten akibat komplikasi masalah buah pinggang yang dialami. Kau boleh nak sikitlah modal nak buka balik burger. Dia orang pun dah tanya burger. Apa keistimewaan burger awak tu? Ha, dia tahu celup black pepper tu je. Betul sedap tu. Dia orang tak pernah ni kan. Sebelum ni awak berniaga macam mana? Berapa awak boleh dapat bersih kalau awak berniaga buka? Kalau semalam tu, kalau malam-malam tu ada dalam RM50. RM50 bersih? Okeylah, banyak juga. Kalau bulan puasa tu ada, hari tu pernah sekali orang tempah RM50 burger. Minggu ini, bersamamu membawa penonton ke Desa Perdana Bandar Tun Razak Keratung Pahang mendekati keluarga Rohayati Muhammad, seorang ibu anak dua yang cekal dan tabah hidup sendirian. Simpati dengan nasib yang dialami keluarga ini, tanpa lelaki sebagai ketua keluarga, pasukan gotong royong yang terdiri daripada wakil pemimpin dan penduduk, JKKK serta pemuda Felda Keratung sama-sama turun padang membersihkan kawasan rumah Rohayati. Walaupun rumah ini hanyalah rumah sewa yang didiami dengan bayaran RM200 sebulan, Roha dan anak-anaknya perlu hidup selesa seperti mendiami rumah sendiri. Demi merealisasikan impian satu-satunya anak teruna Roha, wanita ini sanggup meluangkan masanya membantu Kimi membuka gerai burgernya semula. Selama dia rawatan ni, dia tak boleh miss makan ubat. Lepas tu, yang paling sedih dia tu bila dia sakit. Sakit dia tu cuma dia yang tahu. Dia hanya boleh menangis, menjerit, sumpah seranoh orang. Masa usia 3 tahun sampailah usia dia ke 10 tahun. Sampai dia dalam keadaan koma pun ada. Tapi tindak balas kepada jiran-jiran cepat masa dia jatuh bilik air tu menyelamatkan nyawa dia lah. Mujur, modal permulaan perniagaan burgernya pada hari ini telah ditaja oleh insan berhati mulia yang tidak mahu dikenali. Terpancar keterujaan di wajah Roha dan Kimi dengan bantuan ini dan besar harapan mereka agar rezeki yang dikongsi ini memberi berkah kepada si pemberi dan juga pelanggan yang membeli. Biar pedih, biar perih, Kimi sedaya upaya menjalankan perniagaan burgernya walaupun dia maklum akan tahap kesihatannya yang kurang baik. Rezeki dan tuah sudah tertulis. Dalam melayari liku-liku kehidupan, pasti ada sinar hadir menjengah biarpun seketika. Di kesempatan ini, Roha, Kimi dan Natra
cukup bertuah. Mereka berpeluang menaiki bot menuju ke muara melalui jeti di Rompin untuk menikmati pemandangan indah. Inilah kali pertama anak beranak ini menaiki bot yang belum pernah mereka rasai sebelum ini. Pada mulanya, Roha agak cemas dan takut untuk merasai pengalaman ini. Namun apabila sejam berada di atas bot bersama anak-anaknya, perasaan gemuruh bertukar gembira. Natra antara yang begitu teruja. Begitu juga dengan Kimi. Dia bukan sahaja berpeluang bersiar-siar menaiki bot, tetapi juga diberi peluang mengendalikan pengangkutan ini. Bagi Kimi, andai ayahnya ada di sisi, ia lebih penuh bermakna. Seronok juga, tapi seronok lagi lah kalau ada tu apa ayah. Penat bersiar-siar menaiki bot mengelilingi muara diakhiri dengan menikmati hidangan istimewa daripada restoran yang cukup terkenal di daerah itu. Roha, Kimi dan Natra sekali lagi bertuah kerana dijamu dengan hidangan makanan kampung yang enak. Rendang ayam, nasi impit, kuah kacang antara hidangan istimewa yang disajikan. Kami difahamkan, keluarga ini sudah lama tidak makan di luar bersama kerana kekangan keuangan. Syukur kehadir ilahi kerana restoran ini sudi menjamu keluarga Roha dan merealisasikan impian mereka untuk makan di luar sekeluarga. Kisah kesukaran hidup keluarga Roha telah mendorong Wakil Penaja Utama Program Bersamamu daripada pihak syarikat Faiza Sendirian Berhad bahagian Pantai Timur untuk turun padang menziarahi keluarga ini. Roha berkesempatan berkongsi kisah suka dan duka dia dan anak-anaknya kepada wakil cawangan yang sudi bertandang. Episod kehidupan keluarga Roha telah menyuntik rasa prihatin mereka sekaligus menyampaikan sumbangan berbentuk barang dapur dan wang tunai agar dapat meringankan beban Roha dan anak-anak. Bila dapat macam tu, berasa syukur sangatlah. Sedih pun ada, gembira pun ada, sampai tak boleh nak kata. Memang tak sangka. Hanya Allah je tahu perasaan saya. Itu je lah cakap. Tapi terima kasih lah. Memang terima kasih sangat-sangat. Benda tu dapat meringankan sikit lah beban saya yang tahun ni memang saya perlu sangat. Kewangan saya tu bertambah untuk anak saya dorang. Sebab saya nak lanjutkan rawatan anak perempuan saya ketua AJN. Dari yang 3 tahun dah tertunda tu lah. Di sudut pantai ini, ada ruang untuk hanyut, ada ruang untuk gelora. Begitu juga dengan hati manusia. Ada ruang untuk bersedih, ada ruang untuk gembira. Rohayati Muhammad, ibu tabah yang tidak pernah gentar mencorak bahagia walaupun lelah diduga dan berduka. Sama-samalah, kita membantu Roha dan anak-anaknya untuk masa depan yang lebih bermakna. Hulurkan tangan, ringankan beban. Demi menggalas tanggungjawab dalam memelihara kesihatan yang sempurna baik diri dan juga anak-anaknya, mendorong Rohayati Muhammad untuk terus berusaha mencari rezeki walaupun dihimpit kemiskinan. Almas Beauty and Health Sendirian Berhad, pengeluar produk kesihatan Jus Nusantara, telah menyampaikan sumbangan berupa produk penjagaan kesihatan dan barangan keperluan harian untuk keluarga ini. Kata doktor, sebab menjahit terlalu lama. Tentu masa tu tempahan nak kena siap cepat, kena jantulah. Defek pada urat saraf anak perempuan yang kedua ni usia dia 16 tahun. Dia memang ada masalah pelajaran. Sebab dia okey jenis akal. Buat masa ni hantar ke Insan Muni, PDK, dia boleh uruskan sendiri lah. Terima kasih banyak-banyak.
Semoga dengan sumbangan dari Almas BTN Health Sdn Bhd ini sedikit sebanyak membantu keluarga Rohayati Muhammad meneruskan kehidupan dan mendapat kesihatan yang lebih sempurna.